mengampunkan dosaku, ya Allah, karena meninggalkan anakku. Karena itu putra terlalu benci pada aku. Mak yakin satu hari kau akan sedar, putra. Kau akan sedar tentang pengorbanan, mak. Kau masih muda, putra. Kau tak faham apa niat mak. Tapi mak reda, putra. Mak reda. Duit bukan segala-galanya, nak. Kenapa aku susah sangat nak maafkan dia? Terima dia seadanya. Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku ni, ya Allah. Bukakanlah pintu hati aku, ya Allah. Setiap kali aku pandang wajah dia, aku jadi marah, aku jadi gerak, aku jadi dendam. Dia tinggalkan aku macam tu je, tanpa arah tuju. Dan aku berjaya atas diri aku sendiri tanpa bantuan dia, dan sekarang dia nak muncul mengaku dia mak aku. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, saluan kan? Jomlah sekali. Tak apalah, saya naik bas saja. Alah, janganlah macam tu. Saya ingat nak pergi makan tapi seseorang seganlah. Please. Saya rasa Suryani dah jatuh cinta dengan Rudy. Sebab daripada cara dia, bagi saya kalau seorang perempuan tu suka pada seorang, dia takkan buat untuk tarik perhatian orang yang dia suka. Sebab sekurang-kurangnya dia akan jual mahal. Saya perempuan, saya tahulah. Perempuan kalau tak dapat apa yang dia nak, dia akan cuba sedaya upaya. Awak tengok je lah Surya tu. Bila cuba nak pertahankan cara dia nak handle kes Rudy. Sanggup tengah urat dengan saya ni, yang dia dah anggap saya ni sebagai kakak sendiri. Cuba awak pula tegur dia macam mana. Ah, ha? Mau meletup body razan tu dengan marah dia pada awak. Entahlah Uzay, saya pun tak tahulah dengan Surya ni. Dia bukannya tak pernah handle kes passion yang masalah macam tu. Tapi dengan Rudy lain pula. Tak tahulah kalau Suryani memang dah jatuh cinta dengan Rudy tapi malu nak mengaku tak perasaan dia sebab Rudy lebih muda pada dia. Entah-entah Surya memang suka lelaki lebih muda pada dia tak? Apa pendapat awak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kerja kali ni? Cuti. Oh, senang pula dapat cuti. Cik Surya. Cik Surya nak pergi mana? Nak ikut? Saya nak pergi rumah anak yatim. Tapi sebelum tu saya nak sarapan dulu. Ya Allah. Sarapan? Sarapan tidak perlu ditolak. Harus diterima.
Naik kereta saya, ya? Tak payahlah naik kereta saya. Kita awak parking sini saja, ya? Okey. Saya kunci pintu saja. Inilah restoran kegemaran Surya. Dan kat sini jugalah Surya dan Rudy selalu berjumpa. Hari ini giliran saya, ya? Hari ini medan yang segan dengan awak sebenarnya. Segan? Giliran? Hai, sejak bila pula? Maksud saya, hari ini biar saya belanja awak. Selalu kalau keluar, si awak je belanja saya. Ke awak buat semua ni ada sesuatu yang saya tak tahu? Ish, awak ada ke situ pula. Kita kan dah lama kenal. Ha? Saya kenal awak daripada awak belum kahwin, sampai dah berkahwin. Sampai awak dah pergi berhijrah. Dah balik dari berhijrah pun. Ha? Saya rasa kita tetap sama. Ke awak je yang tak perasan? Sebab tu awaklah orang pertama yang saya cari lepas saya jadi orang ni. Tahu? Kalau saya tanya ni, awak wajib jawab. Saya teringin nak tahu siapa yang nak mengisi kekosongan hati awak sekarang ni? Kenapa tiba-tiba ni? Saja je kita bercakap tentang hal kita. Kita lupakan sekejap hal kerja. Boleh? Okey. Orangnya pandai ambil hati saya. Itu je? Cukuplah saya bagi bayang-bayang aja dulu. Orangnya? For me to know and for you to find out. Oh, best, kan? Hai, laparlah. Oh, penat jalan jauh ni. Kita makan tempat lain je lah. Bukan tempat lain. Dah sampai lah. Ini masalah negara ni. Jomlah. Aku sangka dirimu hadir di hidupku. Cerita yang kini terjadi, mengapa di sana ku telah berdua. Apa ni? Cik Surya, kenapa Cik Surya tak join makan dengan diorang sekali? Saya je malas nak kata diorang. Tengah discussion kot. Tengah discussion ke? Takkanlah discussion time makan. Tak kisahlah, makanlah cepat. Kan Cik Surya jealous tengok Dr. Rozia tu dengan Cik Huzi. Ish, tak adalah. Takkanlah saya nak jealous pula. Dr. Rozia dengan Huzi tu dah lama tahu kawan. Sebelum saya kenal doktor lagi. Tapi saya nampak taklah Cik Surya. Ini mesti benda lain ni. Itulah. Sebenarnya sejak kebelakangan ni saya dengan Dr. Rozia tu macam tak sependapat. Dia tak nak dengar pendapat saya. Cadangan saya pun dia tak nak terima. Asyik nak berbalah je. Saya pun tak tahulah kenapa jadi macam tu.
Atau Dr. Rozia tu yang jealous tengok Cik Suria dengan Cik Uzi tak? Ish. Takkanlah. Tak, sebenarnya saya malas ganggu dia orang tadi sebab dia orang tu macam tengah seronok sangat bercerita. Curang ke apa ke Cik Suria? Entah. Kau nak apa? Ha? Kau nak apa datang jumpa aku ni? Dah berapa kali kau minta maaf kat aku? Tak sikit-sikit lagi. Aku datang jumpa kau ni sebab aku nak minta maaf. Okay, aku tahu aku salah. Aku tahu aku ni lemah. Aku kena buang kerja ke tu? Kau kena buang kerja kau datang jumpa aku. Untuk apa? Ha? Macam mana kau tak kena buang kerja? Kau tengok sendiri panggil kau macam mana. Dengan panas baran, dengan ego. Eh, aku pun kerja makan gaji juga. Kau kena ingat kau pun kerja makan gaji. Yang kau bergaduh kat bengkel tu, kau ingat bengkel tu bapak kau punya. Aku nak berubah. Tapi kau tolonglah aku. Tolong. Diri sendiri pun tak boleh tolong, kau nak suruh aku tolong kau. Kau cari dengan aku kerja ke? Kerja apa kau nak? Apa-apalah. Aku tak nak aku nanti aku duduk rumah seorang-seorang, nanti hidup aku jadi balik macam hari itu, kau tahu tak? Macam inilah, Budi. Kau kawan aku tetap tolong kau. Tapi aku kena tanya bos aku dulu. Ha? Tapi kerja apa yang kau boleh buat kat ofis aku dulu? Apa-apalah. Aku jadi pak sanggup, bro. Kau kalau ada jadi mak dispatch ke? Dispatch, ya? Tak silap aku, ofis aku ada nak pakai dispatch. Tapi aku tak tahu lagi lah sama ada orang dah ambil jawatan tu ke belum. Tapi aku kena tanya bos aku dulu. Ha? Aku tak janji tau. Thanks, bro. I'm sorry, Zara. Memang dah banyak berubah. I tahu kalau I paksa you sekalipun, keadaan takkan berubah. I boleh terima keputusan you. Walaupun susah untuk I terima. Tapi I tetap cuba. You deserve a better person, Zara. I bukan seorang insan yang setaraf dengan you. Mungkin kali ini kita tak boleh jadi kekasih. Tapi mungkin kita boleh jadi business partner.